Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Satya Faizal Rahman dari kelas 6 Madinah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan eksperimen saya yang akan membuat sebagai unjuk kerja karya. Kali ini, saya akan membuat lampu lava atau yang dikenal dengan bahasa Inggris lava lamp. Alat dan bahannya yang digunakan cukup simpel kok. Yang kita siapkan adalah 3 CDR, 3 buah CDR, lalu 2 buah pewarna merah dengan ukuran yang sama dan warna yang sama. Lalu kita siapkan botol besar dan kita siapkan 2 botol yang berisi air dan kita siapkan yang terakhir minyak goreng. Langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu tuang satu persatu gelas, mulai dari gelas pertama ya. Kita tuangkan. Yang kedua, kita juga tuangkan kepada tempat yang sama. Langkah kedua, kita memasukkan minyak goreng dapur ke dalam toples yang besar. Selanjutnya, kita tuang cairan pewarna makanan ini ke dalam toples besar. Selanjutnya, kita akan memasang lampu di bawahnya. Kita akan menaruh lampu di bawahnya agar gelembung-gelembung lebih jelas dan terlihat sangat indah. Langkah terakhir, kita akan memasukkan 1 CDR dulu ke dalam toples yang sudah berisi cat air pewarna dan air dan minyak. Kita masukkan perlahan-lahan dengan sepenuh hati. Dari percobaan tersebut, lampu lava merupakan percampuran antara kedua CDR atau tablet soda, kedua pewarna makanan dengan jenis warna yang sama, kedua gelas air putih atau air mineral atau air mentah, minyak atau minyak goreng,
Percampuran antara minyak dan air menyebabkan larutan terpisah dengan minyak di atas dan air di bawah. Karena berat jenis antara minyak dan air, sedangkan minyak lebih ringan dan air lebih bervolume dan berat. Setelah dicampurkan dengan soda tablet ini atau CDR mengandung soda yang membuat menghasilkan gas yang akan membentuk gelembung-gelembung dan ditambah dengan pewarna makanan yang membuat gelembung-gelembung itu berwarna merah dan gelembung-gelembung itu akan berefek naik dan turun. Setelah dicampurkan, memang terdapat gelembung-gelembung yang naik turun. Nah, gelembung-gelembung ini yang disebut dengan lampu lava. Sekian dari penjelasan saya tentang eksperimen lampu lava atau lava lamp. Sangat seru dan bermanfaat kan? Semoga video ini dapat bermanfaat atau menambah wawasan ilmu pengetahuan kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.